Saya menulis buku kemuhammadiyahan dua jilid, jilid pertama dan jilid kedua untuk perguruan tinggi Muhammadiyah dan juga tentu untuk masyarakat umum, bermaksud untuk menyajikan deskripsi tentang sejarah, perkembangan, dan masa depan Muhammadiyah dalam perspektif orang dalam yang berusaha memahami Muhammadiyah secara komprehensif. Buku ini pada jilid yang pertama menyajikan tentang Muhammadiyah dalam konteks sejarah kelahirannya, kemudian juga tentang karakter organisasi dan berbagai aspek yang terkait dengan tubuh Muhammadiyah dalam makna yang luas, sehingga orang memahami Muhammadiyah secara mendalam. Pada buku kedua, saya menyajikan Muhammadiyah secara ideologis dan masa depan Muhammadiyah sebagai wujud dari deskripsi Muhammadiyah secara khusus dan sekaligus juga memasuki masa depan yang penuh tantangan. Dengan terbitnya dua buku ini, saya berusaha untuk mengajak baik dosen dan seluruh sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah maupun juga warga kader pimpinan persyarikatan secara keseluruhan, lebih dari itu juga bagi para pengkaji Muhammadiyah untuk memahami bagaimana luar dalamnya Muhammadiyah dari orang yang berusaha memahami betul dan berada di dalam, sehingga relatif mampu menangkap sekaligus juga memahami Muhammadiyah secara lebih utuh. Kepentingan bagi kita Muhammadiyah adalah nilai-nilai kemuhammadiyahan, pandangan alam pikiran, dan karakter serta orientasi dan model gerakan itu betul-betul menjadi pemahaman bersama, lebih-lebih bagi para mahasiswa dan mereka yang berada di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, bahwa memahami Muhammadiyah secara utuh dan lengkap itu menjadi keniscayaan. Tentu saja harapan saya dengan kekurangan yang ada pada buku ini, kemudian lahir buku-buku lain yang akan memperkaya khasanah kemuhammadiyahan. Tetapi setidaknya buku ini bisa menjadi patokan utama yang memberi dan membimbing serta membuka jalan pemahaman tentang Muhammadiyah yang relatif utuh, lengkap, dan diberi banyak perspektif. Mudah-mudahan menjadi bagian dari gerakan literasi Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan Taman Pustaka. Dan melalui suara Muhammadiyah, buku ini hadir untuk perguruan tinggi Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, dan masyarakat luas yang ingin memahami dan mengkaji Muhammadiyah secara lebih mendalam. Selamat membaca, mudah-mudahan kita menjadi warga yang tercerahkan lewat tradisi Iqra'.